Hai teman-teman, sekarang hujan telah reda. Kita akan melanjutkan melihat orang-orang yang mancing. Itu ada perahu yang berpulang dari melaut. Sepertinya tidak ada ikannya. Kita jalan lagi. Nah, kita sampai di sini. Itu ada 3 orang yang lagi mancing. Mari kita dekati. Mari kita cek ikan apa saja yang didapat. Wah, ternyata lumayan banyak yang didapat. Walaupun ikannya kecil-kecil. Ikan yang didapat sepertinya ikan kapu-kapu, ikan patai-patai, dan ikan gabus malas. Sepertinya umpan mereka telah habis. Jadi ikan inilah yang dipotong-potong untuk dijadikan umpan. Ini dia ikannya. Biasanya habis hujan begini ikan pada lapar. Teman yang ini kayaknya lagi memperhatikan pergerakan udang. Tadi dia melihat udang besar. Saya menunggu pancingan mereka dimakan. Itu sepertinya pancingannya dimakan. Ujung jorannya terlihat bergerak-gerak. Nah itu kan, habis itu jorannya tidak bergerak lagi. Jadi orang ini standby di jorannya. Ternyata pancingannya dimakan lagi dan langsung saja ditarik. Kali ini belum beruntung, ikannya lepas. Ada 2 mata kail yang dipasang, jadi umpan yang satunya udah habis. Pancingan dilempar kembali. Tadi di pinggir ini saya dibikin kaget karena ada ikan besar yang menyambar udang. Sepertinya tidak ada lagi pergerakan ikan. Oh ya, besok kita mancing ya teman-teman, ikuti terus.